Hai hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Tentunya kalian pernah melihat pemandangan indahnya langit cerah di siang hari. Nah, hal pertama yang kita lihat ialah awan yang berwarna putih dan juga ruang udara berwarna biru. Awan merupakan bagian dari butiran-butiran air atau gumpalan air yang banyak yang terbentuk dari proses siklus hidrologi. Menurut Watt and Wilson pada tahun 2004, awan berhubungan dengan proses presipitasi. Maksudnya ialah di mana suatu uap air mengalami kondensasi akibat terjadinya pemanasan dari air sungai, air laut, air danau, dan lain sebagainya, sehingga uap tersebut naik ke udara menjadi butiran air dan akhirnya butiran air yang banyak membentuk awan. Di banyak kasus, awan sering dilibatkan dalam memperkirakan cuaca. Berikut adalah deretan fakta menarik dari bentuk awan yang akan diulas pada pembahasan kali ini versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, awan cirrus. Awan cirrus merupakan awan tipis dan tinggi. Selain itu, awan cirrus juga terlihat seperti serat halus berwarna putih yang terdiri dari kristal es. Namun, saat sunrise atau sunset, warna dari awan ini tidak berwarna putih, melainkan akan berwarna merah atau kuning terang. Awan ini tergolong berdasarkan awan tinggi. Ciri khas dari awan cirrus ialah bentuk sisi awan ini sama samar atau bisa dibilang tidak jelas. Terdapat di langit pada ketinggian 6 km sampai dengan 18 km di atas permukaan laut. Kemungkinan akan turun hujan akan terbentuk menjadi kristal air jika suhu dingin yang bermula dari uap air. Yang kedua, awan cirrostratus. Awan cirrostratus ialah awan yang tipis dan berwarna putih. Namun awan ini tidak sama dengan awan cirrus. Perbedaannya terletak pada ketebalannya, warna, dan juga bentuknya. Dari sisi tebalnya, awan cirrostratus lebih tebal daripada awan cirrus. Sedangkan dari warnanya, awan ini lebih gelap dari awan cirrus. Dari bentuknya, awan cirrostratus ini terlihat seperti jalur-jalur tipis atau seperti serabut serta tersebar luas di langit. Pada saat siang hari, awan ini bisa jelas dilihat dengan cerah ketika matahari bersinar terang. Fakta menarik mengenai awan ini ialah ketika bertemu dengan matahari yang cerah, awan ini dapat membentuk cincin atau lingkaran matahari atau sering disebut dengan fenomena halo. Namun, fenomena ini tidak terjadi di semua daerah, hanya terjadi di daerah kemarau atau iklim tropis khusus saja. Ciri-ciri khas awan cirrostratus ialah bentuknya seperti jalur-jalur tipis atau anyaman, warnanya putih kelabu, terdapat di langit pada ketinggian 6.000 meter di atas permukaan laut. Kemungkinan awan ini maksud kami dapat menimbulkan hujan atau salju. Yang ketiga, awan cirrocumulus. Awan ini berwarna putih berbentuk bulatan-bulatan kecil. Awan cirrocumulus merupakan awan yang memiliki bentuk seperti kumpulan domba atau seperti ombak kecil di tepi pantai. Awan cirrocumulus lebih sering terdegradasi di langit oleh awan cirrus dan cirrostratus. Bahkan awan cirrocumulus ini dapat berubah menjadi awan cirrostratus maksud kami akibat adanya perubahan temperatur dan juga waktu. Ciri-ciri awan cirrocumulus yaitu bentuknya seperti ombak di tepi pantai atau sekumpulan domba. Warnanya putih, bentuknya bulatan kecil. Terdapat di langit pada ketinggian 6.000 meter sampai dengan 12.000 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, awan altostratus. Awan altostratus adalah lapisan awan berwarna kelabu kebiruan yang menyebar luas di langit sehingga menutupi langit secara total. Terkadang lapisan awannya tebal sehingga dapat berpotensi hujan ringan. Ciri-ciri awan altostratus bentuknya tebal dan banyak serta menyebar luas berwarna kelabu kebiruan. Kemungkinan cuaca hujan ringan terdapat pada ketinggian 2.000 meter sampai dengan 7.000 meter di atas permukaan laut. Banyak terlihat pada sore hari dan malam hari. Pada saat matahari terbit akan menghilang. Yang kelima, awan altocumulus. Awan altocumulus ialah jenis awan seperti butiran bola kecil atau bola kapas yang banyak. Awan altocumulus mirip dengan awan cirrocumulus. Namun sebenarnya kedua awan ini berbeda, dapat dilihat dari warnanya, yaitu awan altocumulus warnanya putih cerah, sedangkan awan cirrocumulus warnanya lebih gelap yaitu kelabu. Ciri-ciri awan altocumulus bentuknya kecil seperti butiran bola dan banyak berwarna putih atau abu-abu. Kemungkinan cuaca di bumi berubah-ubah, terdapat pada ketinggian 2.000 meter sampai dengan 7.000 meter di atas permukaan laut, dapat terlihat pagi atau sore hari,
di atas pegunungan maksud kami, atau di atas rumah. Yang keenam, awan nimbus stratus. Awan nimbus stratus mengalami penebalan sehingga membentuk awan nimbus stratus. Namun bentuk dari awan ini tidak beraturan dan dapat menimbulkan hujan ringan yang lama. Ciri-ciri awan nimbus stratus bentuknya tidak beraturan atau berubah-ubah maksud kami, dan tersebar luas berwarna gelap kelabu. Kemungkinan cuacanya menimbulkan hujan atau salju, terdapat pada ketinggian 600 meter sampai dengan 3000 meter di atas permukaan laut. Awan altostratus, altocumulus, dan nimbostratus tergolong berdasarkan awan sedang. Yang ketujuh, awan cumulus. Awan cumulus merupakan awan lembut berwarna putih. Awan ini lebih banyak terlihat pada pagi hari, kemudian pada malam hari akan terlihat sedikit saja. Dapat bertambah atau menyebar secara vertikal melalui penggelembungan. Akan terlihat putih cerah pada saat matahari terik, terutama jika terjadi musim kemarau. Ciri-ciri awan cumulus, bentuknya seperti gumpalan kapas, kemungkinan dapat terlihat pada cuaca bagus. Terdapat pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, dan banyak terlihat pada pagi hari, pada malam hari akan terlihat sedikit saja. Yang kedelapan, awan stratus. Awan ini bentuknya seperti karet dan lapisan-lapisan awan berwarna kelabu. Awan stratus menyebar secara merata di langit dengan bentuk yang mirip satu sama lain. Awan ini membuat cuaca lebih sejuk. Ciri-ciri awan stratus, bentuknya awan yang berlapis-lapis atau seperti karet. Terdapat pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, kemungkinan akan turun hujan atau salju dan berwarna kelabu. Yang kesembilan, awan stratocumulus. Awan stratocumulus merupakan awan yang seringkali kita lihat di daerah pantai pada waktu senja, yaitu berbentuk seperti kumpulan bola tipis atau menggulung yang tersebar luas di langit dan dapat terlihat bahwa awan tersebut seperti diam. Awan ini juga menandakan atmosfer yang tebal. Ciri-ciri awan stratocumulus, bentuk awan tidak merata seperti kumpulan bola, terdapat pada ketinggian 1500 meter hingga dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Kemungkinan cuacanya kering dan berwarna kelabu atau berwarna putih bisa dilihat pada sore hari atau senja. Yang ke-10, awan cumulonimbus. Awan ini dikategorikan menjadi salah satu awan yang dapat menyebabkan hujan badai dan juga awan yang berbahaya pada penerbangan pesawat terbang. Karena awan ini berkembang sampai dengan 3.500 kaki pada ketinggian 1.000 kaki dan menimbulkan petir, angin ribut, dan juga dapat menyebabkan kecelakaan pada penerbangan pesawat terbang. Ciri-ciri awan cumulonimbus bentuknya seperti jaring besar, terdapat pada ketinggian 2.000 meter sampai dengan 16.000 meter di atas permukaan laut. Kemungkinan menyebabkan turun hujan lebat, berwarna kelabu, dan pada bagian bawah warna putih pada bagian atas. Awan cumulus, stratocumulus, dan awan cumulonimbus tergolong berdasarkan awan rendah. Demikianlah pembahasan mengenai jenis-jenis awan versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.